kita, guys. Berapa? 4380. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita udah sampai di sebuah pemancingan, wow. Sebuah pemancingan baru, ikan campur baru. Tapi sebenarnya nggak asing sih teman-teman kalau bisa ngelihat sekitarnya aja. Nih kita lihat nih. Oh, nah kita sudah ada di pemancingan Kumala Fishing guys. Kumala Fishing tuh. Jadi ini selain ikan campur ada galatama lelenya juga guys tuh. Nih. Ya. Tuh. Ada galatama lele. Nah, sebelumnya kan kita pernah bikin ya konten di sini tentang mancing apa galatama lele. Nah, sekarang kita mau cobain ikan campurnya nih ya kan, ikan campur terbarunya sekalian kita mau review buat abang-abangku. Wah, review lagi lah pokoknya, review lengkap bagaimana tiketnya, bagaimana umpan apa aja yang diperbolehkan, berapa joran dan jadwal-jadwalnya yang pasti ya, teman-teman. Oke, untuk lebih lengkapnya kita masuk aja dulu ke dalam. Kita kenalan sama abang kita yang ada di dalam. Yuk. Ini kita melewati jembatan, guys. Seru juga ya, jembatan. Nah, kayaknya lokasi untuk empangnya. Nah, ini dia nih, guys. Tuh, ada di samping kiri kita. Nah, itu dia. Tahu saya sih waktu itu kesini itu empang untuk harian bawal guys. Nah sekarang udah berubah menjadi kolam ikan campur guys. Gitu. Nah kita coba datang. Jadi kenal nggak ya? Gede banget. Oke. Assalamualaikum. Ya ini mancing ikan campurnya di mana bang? Mancing ikan campur di mana? Situ. Ini yang punya abangnya mana? Oh, yang punya ini. Belum datang? Yang ngelolanya? Belum datang juga. Oke, tutup lagi ya. Udah nggak apa-apa. Nanti kita review nungguin abang yang ngelola. Ini siapa yang mancing dulu nih? Udah nurunin jatah belum? Belum. Belum. Jam 9. Oke, guys. Nah, ini di sebelah kanan kita. Nah, ini untuk galatama lele, guys. Udah dua kali kita ngonten di sini ya. Jadi kalau abangku yang mau ke Kumala Fishing ini banyak banget pilihan ya. Di sini ada galatama lele, ikan campur, kalau sebelah sana ikan masnya. Teman-teman. Oke, ini kita cek-cek dulu kira-kira tempatnya. Ini kita perdana kan soalnya baru kesini nih teman-teman, jadi belum tahu ikan di mana, mainnya di mana. Tapi sempat sudah mungkin ada beberapa dari teman kita para youtuber, nah yang sudah mereview kolam campurnya ini. Sekarang giliran kita guys, cobain di kolam campurnya. Oke? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama pengelolanya. Oke? Oke guys, kita sekarang udah bersama Bang siapa bang? Bang Bangor. Bang Bangor, oke. Ini yang pengelola iya, pengelola di empang campur Kumala Fishing. Betul, Bang Bangor nih, kita mau sedikit-sedikit info buat abang-abang kita nih yang suka nonton channelnya Afif Karyandi. Nah, ini perdana saya datang di pemancingan Kumala Fishing yang sebelum-sebelumnya mungkin saya udah pernah mancing di galatama lele. Nah, sekarang karena saya ada info di sini pemancing ikan campur baru nih di Kumala Fishing, makanya kita langsung cus datang ke sini nih. Kita mau tanya-tanya biar teman-teman kita pada tahu infonya nih. Nah, jadi kalau untuk masalah jadwal nih, Om biar lebih jelas ya. Ini pemancingan ikan campur ini sebenarnya tuh dibukanya tuh dari kalau untuk grand opening kemarin tanggal 10 Maret 10 kita Maret. Buka. Grand openingnya untuk selanjutnya kita buka harian reguler tiket Rp60.000 satu joran.
Satu joran iya, ya? Untuk tiket 60 satu joran hanya kita berikan. Itu dibuka setiap hari? Setiap hari, kecuali hari Kamis kita libur. Oh, untuk, Kamis ya? Iya, untuk jadwal bukanya kita mulai jam 7 pagi. Sampai jam 5 sore. Untuk sementara kita main siang aja dulu. Belum ada jadwal main malam. Oh gitu. Iya. Dari jam 7 sampai jam 5 pagi ya, teman-teman. Dan itu satu joran. Itu untuk kailnya gimana nih Om? Untuk kail maksimal kita pakai 4 kail. 4 kail ya, ya maksimal. Satu rangkaian 4 mata kail. 4 mata kail. Untuk umpan sendiri? Kalau untuk umpannya bebas, kita bebaskan. Kecuali yang terlalu bau menyengat. Yang bau menyengat. Ya, karena mengganggu tetangga juga nanti kan. Iya, betul. Jadi kurang konsentrasi. Iya. Nah, ya. Terus kalau di Kumala sendiri nih, Om, ini kan main satu joran malam juga belum buka. Untuk Sabtu dan Minggunya, tadi kan katanya setiap hari kecuali Kamis. Karena di pemancingan lain kadang kan ada punya program tersendiri untuk di Sabtu, Minggu tiketnya mungkin beda atau apa. Kalau di sini gimana? Kalau untuk sementara ini kita program event bulanan memang belum ada. Tapi hanya kita bermain di hari Minggu, tiket Rp100.000. Oke. Itu kita bermain ikan balap, Rp20.000 untuk ikan balap, Rp80.000 untuk jatah ikan. Oke, oh gitu. Jadi 20.000 dihitung jumlah peserta berarti ya, gitu ya? Iya, ikutin jumlah peserta. Berarti satunya tetap dengan tiket yang sama, 60.000 sama, ya? Masih 60.000 yang bedanya di hari Minggu. Minggu aja. Oke. Untuk penurunan ikan sendiri, ini yang dilepasin ikan apa, Jom? Kalau untuk ikan, kita pakai 4 jenis ikan. Ikan bawal, patin, gurame, dan ikan mas. Oke, itu kalau kayak gurame gitu, Om, apa setiap hari turun atau... Kalau untuk reguler kita minimal 10 orang kita turunkan full ikan 4 jenis ikan. Ikan? Ya. Mantap, mantap. Oke. Wah, mantap nih teman-teman. Dan di sini kan memang bisa lihat sendiri ya, ya. Ada blower, ini ada kita pasangin patok. Blower juga. Jadi sirkulasi air bagus gitu ya, Om ya. Iya. Wah, ini kalau mancing-mancing gurame enak nih, deket ya ini. Patoknya ada guys. Biawi gurame. Iya benar-benar. Oke, nah ada yang mungkin ditambahin lagi Om, mungkin nanti ada rencana ya event ya, bulanan ya. Nanti mungkin kalau ada event-event bulanan kita info selanjutnya nanti mungkin bisa saya sampaikan ke. Oke, okay. Ya. Siap. Oke, jadi teman-teman tuh ya udah lengkap banget ada pastinya cobain di pemancingan Kumala Fishing. Ini udah ada mapsnya belum? Ada. Mapsnya di Maps itu Kumala Fishing. Mapsnya Kumala Fishing. Nah untuk di kantin sendiri udah lengkap nggak nih? Siapa tahu kan ada angler-angler yang lupa sampai sini. Aduh nggak kebawa lagi. Ya kalau untuk persiapan umpan sedikit-sedikit kita ada kita siapkan. Tapi ya memang tidak terlalu lengkap. Seperti cacing, pelet itu memang ada kita siapkan. Nah mumpung sekalian nih karena ada pengelolanya. Biar kita sekalian aja tanya langsung. Jadi biar teman-teman kalau ada yang pengen nyobain mancing lele dan yang lain-lainnya biar tahu juga Om tiketnya. Kalau untuk lele gimana Om? Kalau untuk Galatama lele kita sama, jadwal sama. Setiap hari kecuali hari Kamis. Kecuali Kamis. Untuk lele kita siang hanya buka satu sesi mulai jam 15 sampai jam 17 sore. Untuk tiket regulernya Rp50.000. Untuk jadwal paket hari Jumat siang jam 2. Sampai jam 17. Dari jam 14 sampai jam 17 itu tiketnya Rp80.000. Plus ikan balap. Sudah termasuk ikan balap. Ya, ada ikan balapnya juga Rp10.000 per ekor. Tergantung peserta. Okay. Untuk jadwal malamnya kita buka dari jam 20.00 sampai jam 22 sesi kedua. Sesi ketiganya jam 22 sampai jam 12 malam. Untuk sesi ketiga kita hanya buka 3 sesi dalam satu hari ya. Malam untuk jadwal paket malamnya kita bermain di malam Minggu. Tiket sama Rp80.000 sudah termasuk ikan balap. Untuk start lomba Galatamanya itu jam 22 sampai jam 23.00. Bagi yang
angler-angler pecinta strike lele nih bisa aja main kemarin nih ke Kumala Fishing. Wih, mantep banget. Nah, jadi ada dua empang di Kumala Fishing ya, kita kasih tahu lagi teman-teman. Ya, ada lele dan juga ikan campur, dan itu tadi juga udah lengkap banget informasinya untuk jadwal-jadwal di Galatama Lele dan juga di ikan campur. Nah, jadi buat teman-teman cobain ya mancing di pemancingan Kumala Fishing. Woi, apalagi di empang campur terbarunya ya. Mudah-mudahan cocok nih buat teman-teman semua. Parkiran ada dan mapnya juga ada. Jadi jangan takut nyasar. Oke, teman-teman, kalau gitu gimana keseruan kita hari ini? Cobain mancing di pemancingan Kumala Fishing. Oke, saksikan aja terus channelnya Apri Tariandini. Mantap. Ore. Putus, guys. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Kenapa? Putus. Kelamaan nyutingnya. Belum tanek ya, kalau masakan belum mateng. Keringetan dikit. Aduh, 9 kilo itu. Aduh, 9 kilo itu 9 kilo.
pegel juga. Gimana kak hari ini kak? Cuma tinggal berapa menit lagi tadi kita? Iya, jadi itu ngucapkan mundur ya. Waduh, kita naik dengan total berapa kilo? 7,95. Wih, 5 on lagi, hampir 8 kilo ya guys. Waduh, mantap juga. Berarti juara berapa kita? Wow. Nih, ya bang kita juga dari tadi nih, strike terus nih guys. Waduh, dengan umpan kita yang sama nih. Mantap. Ini kakak kita nih, tinggal menit detik-detik terakhir, hitungan detik gitu tinggal mundur. Ah ini ya 48 kilo guys. Woi ini nih, nah ini nih, nanti kita timbang guys. Oke, tuh guys, tuh timbangan kita guys. Berapa? 4. Berapa tuh? 2195. Ada yang besar lagi guys, 43. Gimana kak? Yang namanya kita kalah. Pas bang belakang. 45 ini. Ya ampun. 4220. Kalah tua. Kalah tua. Kita udah cobain ya tadi mancing di pemancingan kumala fishing yang ikan campur yang terbaru teman-teman, ini ada di Rempoa. Nah tadi kita udah review bareng sama Bang Bangor ya, yang pengelolanya kumala fishing gitu. Jadi buat abang-abangku cobain mancing di pemancingan kumala fishing. Jadi kita mau izin pamit, ini juga udah sore karena dia nggak buka sampai malam ya. Jadi pemancingan ikan campurnya ini hanya untuk pagi aja sampai jam 5 sore, dan ini sudah jam 5 sore udah tutup. Jadi kita mau pamit dulu. Jadi teman-teman jangan pernah pikir lain-lain karena kita bukan orang lain. Selalu punya cerita dan juga pastinya selalu ada berita. Saya Afrita Riandini izin pamit bersama tim BSAR. Oke, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita mau ngambil ini apa ya? Tagihan apa amplop nih? Iya, amplop dong. Serah terima. Wih. Mantep banget guys. Kita kan baru nyobain lagi nih. Ini yang ketiga kali dan masih tetap guys. So, kita nerima. Masih kenal ya kan? Masih jadi juara. Bisa banget sih. Nyari ibu dokter kali. Oke guys, mantep banget. Cobain ya mancing juga sama lewat kumala fishing.